Media sosial sempat dihebohkan dengan kabar dari seorang desainer Indonesia yang karyanya dikenakan oleh keempat anggota Blackpink untuk promosi video klip Shootdown pada Jumat 16 September 2022. Desainer ini adalah Diana Mulyono Putri atau biasa dikenal dengan Diana M. Putri. Perancang busana itu kini berusia 51 tahun dan berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Lahir di Mojokerto pada 11 Desember 1971, Diana M. Putri telah sukses di panggung dunia. Diana yang telah lama bergelut di dunia fashion ini memang sudah terkenal di ranah internasional sebagai perancang busana haute couture yang memadukan aliran glamour, edgy, dan gothic. Di paruh awal music video Shootdown, Jennie mengenakan korset bertabur mutiara. Tak hanya Jennie, dua member Blackpink lainnya yaitu Rose dan Lisa juga mengenakan desain dari Diana. Sementara itu Rose mengenakan celana pendek bertabur Swarovski rancangan Diana. Sedangkan Lisa mengenakan rok peplum dengan perhiasan. Diana M. Putri mempelajari ilmu desain dan fashion secara otodidak. Dia telah membangun produksi rumah mode di Surabaya dengan nama Diana Couture. Pada awalnya Diana merancang sebuah karya di Surabaya lalu dikirim ke luar negeri, seperti Los Angeles. Diana M. Putri telah menikah dengan seorang pria bernama Ivan Salim pada tahun 1995. Kini mereka telah dikaruniai 3 orang anak. Salah satu anaknya yang bernama Nicole Aiko Salim kerap menjadi model untuk karyanya. Meski baru terjun di dunia fashion tahun 2015, karir Diana langsung melesat tajam. Terbukti dari Diana yang berhasil memenangkan berbagai penghargaan di ajang fashion luar negeri, termasuk Best Fashion Designer di New York Fashion Week Spring Summer 2015 dan juara pertama Best Designer in Art Hearts Fashion di Los Angeles Fashion Week Spring Summer 2016-2017. Bahkan, busana rancangan Diana ikut mejeng di New York Fashion Week 2019. Karya Diana Putri identik dengan rancangan gaun pengantin dan kreasi yang menarik perhatian banyak klien artis papan atas di Indonesia hingga Hollywood. Antara lain Minzy 2NE1, Ariana Grande, Paris Hilton, Camila Cabello, Sabrina Carpenter, Madeline Petz, dan Carrie Underwood. Selain sibuk menjadi desainer, Diana juga pernah menjadi juri fashion untuk ajang Liga Dangdut Indonesia tahun 2021 lalu.